semuanya, welcome back to my channel. Sebelum kita mulai video ini, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa bantu aku untuk subscribe. Nah, di video kali ini aku akan update body care rutin yang sedang aku pakai akhir-akhir ini, yaitu serangkaian body care dari Scarlett Whitening yang dimulai dari body scrubnya, kemudian ada shower scrub, dan juga yang terakhir adalah body lotionnya. So, bagi kalian yang penasaran, just keep on watching. Nah, jadi step pertama yang biasa aku lakuin adalah aku melakukan scrub menggunakan body scrub dari Scarlett. Di sini aku pakai yang varian pomegranate. Nah, untuk body scrub Scarlett ini, kalian bisa lihat ya, buliran-bulirannya ini halus sekali. Dan pas di apply itu sama sekali nggak sakit di kulit. Untuk cara pakainya ini mudah banget. Jadi kalian ambil scrub secukupnya, kemudian kalian diamkan selama 2-3 menit. Dan kalian bisa melakukan scrub ini dalam seminggu itu 1-2 kali. Setelah 2-3 menit kalian gosok perlahan. Nah, kalian bisa lihat ya, sel-sel kulit mati dan kotoran dengan mudahnya terangkat. Dan untuk body scrubnya ini mengandung glutathione, vitamin E yang sangat bagus untuk mencerahkan, menutrisi, dan melembabkan kulit kita. Setelah aku bilas dengan air, aku merasa ya kulit aku ini menjadi lebih halus dan juga tampak lebih cerah. Selain itu, untuk aromanya ini benar-benar sweet banget, jadi kayak aroma buah-buahan. Step kedua, aku akan memakai shower scrub yang varian mango yang merupakan favorit aku, dimana untuk wanginya ini benar-benar mirip dengan buah mangga. So, bagi kalian pecinta buah mangga, kalian wajib cobain ini. Nah, jadi dalam shower scrub Scarlett ini juga mengandung buliran-buliran yang halus ini nih. Nah, ini tuh bisa membantu kita untuk mengangkat sel-sel kulit mati, sehingga proses untuk membersihkan tubuh kita itu bisa lebih maksimal. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam shower scrubnya ini adalah glutathione, vitamin E, dan juga ada kolagen yang bagus untuk mengangkat sel-sel kulit mati, mencerahkan, menutrisi, dan juga melembabkan kulit kita. Step ketiga, yaitu adalah step terakhir, aku akan memakai body lotion dari Scarlett Whitening yang varian Fantasia, dimana kalian bisa memakai body lotion ini setiap hari. Untuk body lotion Scarlett ini aku suka banget karena dia ada pengunci tutup botolnya, jadi benar-benar aman. Kemudian juga ada tulisan open dan stop, dimana kalau kalian open, produknya ini baru bisa keluar. Nah, untuk warna dari body lotion Fantasia ini, warnanya itu hijau. Selain itu, untuk aromanya, menurut aku sih ini aromanya soft ya, jadi kayak floral-floral sweet ya. Kemudian kita apply. Body lotion dari Scarlett ini mudah sekali meresap di kulit dan juga tidak lengket. Kalian bisa lihat ya before afternya. Yang ini setelah memakai body lotionnya dan yang ini sebelum. Tuh, kulit aku jadi tampak lebih cerah. Body lotion dari Scarlett ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide yang bagus sekali untuk mencerahkan kulit kita serta menjaga kelembapan dan menutrisi kulit kita. Nah, itu dia tadi serangkaian body care rutin aku dengan Scarlett Whitening, di mana masing-masing produknya itu harganya Rp75.000 dan kalian bisa pesan di bawah ini. Akan aku sertain linknya di description box. Dan kalian semua gak usah khawatir, karena semua produk kecantikan dari Scarlett ini benar-benar aman, sudah memiliki nomor BPOM, tidak dites pada binatang, serta tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan juga hidrokinon. Untuk hasil yang lebih maksimal, aku saranin kalian memakai serangkaian body care rutin dari Scarlett
di mana aku sendiri udah memakai body care Scarlett ini udah cukup lama ya. Jadi aku udah cobain semua varian wangi dari Scarlett. Jadi kalian gak bakalan bosen karena banyak banget variannya dengan wangi yang berbeda. Di mana nih? Aku sih favoritnya itu selain body lotion yang varian Fantasia ini, aku juga suka yang varian Jolly. Nah, kalau kalian suka yang mana, kalian bisa komen di bawah ini. Semoga kalian suka dengan review kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini. Dah.